I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Kenalan dulu Om. Dari Derosa. Ini dari Kuan Mobilindo. Kuan Mobilindo. Ini dengan Mas Jarwo. Kita lagi di Jalan Imam Bonjol ini. Lagi main ke showroomnya si Om. Kuan Mobilindo. Kuan Mobilindo dengan Om. Denny. Om Denny. Kita lagi di sini untuk teman-teman semua tahu kelanjutan stok-stok mobil si Om. Ikutin terus, tonton terus, jangan lupa like, share, dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe biar kita bisa kasih info-info untuk teman-teman semua. Tetap semangat sih, walaupun siang-siang tengah hari kayak gini ya Om ya. Kita tetap semangat untuk kasih tahu info-info teman-teman semua di sini. Nah, ikutin terus nih perjalanan datang kita. Datang dan kunjungin Kuan Mobilindo. Nah, di Kuan Mobilindo. Nanti nomor teleponnya Om bisa disebutin. Nomor telepon 0813 1918 2343. Nanti kita tampilin juga di kolom deskripsi ya Mas ya. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya yuk kita tanya si Om nih, stok-stoknya ada apa aja untuk yang unit pertama. Unit yang pertama ada R3 GL. Transmisinya matic. Transmisi matic. Warna silver tahun 2016. Matic R3 GL. Ini tangan pertama perorangan. Untuk STNK tangan kedua. Tangan kedua. Nama pribadi. Ini platnya ganjil ya Om ya? Ganjil. Bulan 5 pajak panjang. Pajak panjang. Jakarta Timur. Iya, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ini mobilnya nggak ada keluhan apa apa ya Om? Mesin oke. Kondisi oke, siap untuk dipakai ke mana aja. Ya. Harga cashnya Om berapa nih? Untuk harga cash yang kita pajang sekarang ini 140 juta. 140 juta. Si Om ini banyak unitnya. Kira-kira ada berapa unit ini di sini? Kalau untuk sekarang ini kita ada stok keseluruhan sih ada 19 unit. 19 unit ya. Nanti kita review satu-satu. Untuk paket-paket mungkin nanti bisa komunikasi dengan kita atau hubungin nomor yang nomor yang disediakan aja. Oke deh untuk teman. Tapi untuk kreditnya bisa pakai syariah atau konvensional? Bisa. Syariah, bisa juga konvensional. Oke. Naik lagi. Ada stok apa lagi? Elo 15 transmisi sama matic tahun 2017. Kalau untuk kilometer pelos di 102 ribuan, iya. Posisi pajak hidup, bulan 6 ya panjang, iya. Plat Bogor, Cibinong. Ya. Kalau untuk harga, net cashnya di 172. 72. 72 juta. Tapi masih bisa nego nggak Om? Kalau untuk itu kita udah net, kalau kita buka sebenarnya 175, jadi kalaupun ada tawaran dari debitur ya net di 172. Iya. Yuk Om, selanjutnya ada unit apa lagi? Selanjutnya ada Avanza Grand New. Ini Avanza Om? Iya, 13. 13. Matic juga. Di sini Plus kita buka harganya di 135, net di 130. 130 tahun ya. Tahun berapa sih? Tahun 2015 akhir nih. Untuk tahun 2015 akhir. Grill udah grand ya. Iya. Barong. Udah barong ya. Plat nomornya genap. 130. Ini
STNK atas nama perorangan juga. Atas nama perorangan. Di sini atas nama pribadi. Kilometernya berapa nih? Di 80-an, 80 ribuan. 80 ribuan. Cashnya? Cash di 130. 130. Paket kreditnya tanya-tanya aja lagi langsung. Sesuai, karena tergantung misi juga ya, Om ya. Iya, kadang-kadang kan mereka ada penawaran di DP berapa, nanti bisa dikomunikasikan dengan kita. Oh gitu. Kalau next lagi deh. Next lagi Om. Sedan. Sedan apa tuh? All New Altis. Tipe 18 tipe P ya, tahunnya 2014. 1800. CC-nya 1800. Kilometer dia di 124. Alam. Servis ya. Kaleng panjang, alamat Bekasi. Ya. Nomor pilihan. Iya. Kita buka harga ini di 200. Iya. Ya, nego tipis-tipis lah. Jadi cek unit dulu, nanti baru nego. Om, sebelah lagi. Untuk unit yang selanjutnya ada Suzuki Ignis tipe GX. Transmisinya manual tahun 2017. Tahun 2017. Ini pajak panjang juga ya, Om? Pajak ya? Panjang. Berplatnya ganjil. Iya. Atas nama perorangan juga. Atas nama perorangan. Atas nama perorangan. Kilometernya berapa nih, Om? Kilometer masih di 36.000. 36.000. Iya. Masih oke, okay, Om 38, ya. 38.000. Semua kaki-kaki enggak ada masalah kan, Om ya? Suspensi, kaki-kaki rex steer aman. Aman ya. Ini ada garansi mesinnya enggak, Om? Kalau garansi itu nanti tergantung dari layanan leasingnya sih. Oh, layanan. Karena kan asuransi leasing sekarang menyediakan asuransi untuk transmisi dan mesin. Oh, gitu. Iya. Ya. Harga cash-nya berapa ini, Om? Harga cash itu di 135. 135. Nah, untuk tahun 2017 ya, tahun masih kategori 2017, murah gitu kan. Untuk teman-teman yang mau lihat cek unit atau apa, bisa bawa montir kesayangan sendiri. Boleh, ya, boleh. Untuk kepastian ngecek unitnya ya, dengan untuk melihat kondisi, bisa mereka membawa montir sendiri, Om ya. Montir atau teknisi dari bengkel langganan mereka sendiri. Ya, boleh teman-teman. Ya. Jadi mobil-mobil di sini dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir ya, Om ya? Ya, bukan bekas, bukan. Bukan bekas nabrak, ya. Bukan bekas nabrak atau bekas banjir, iya. Servis record juga ya, Om ya, ada ya? Ini ada, untuk servis recordnya ada. Ada juga. And then next, khususnya? Kita ada Honda Jazz. Honda Jazz, all new Jazz ya, RS. RS. CVT tahun 2019. Tahun 2019 ini, Om? Iya, ini masih. Teman-teman yang masih nyari Jazz, ini ada jenis mobil Honda Jazz tipe tertingginya, RS out berapa? Tahun 2019. Kilometer juga masih rendah, masih di 36.000. Service record. Ada video satu ke panjang, teman-teman. Itu partai di part B mana, Pak? Dia part B Tangerang sih. Tangerang. Iya. Teman-teman yang lagi cari part genap di sini ada unitnya, ada Honda Jazz tipe S tahun 2019. Tempat hidup sekali panjang teman-teman. Itu harganya, Pak? Kalau untuk harga kita buka di 285. Nego sama juga kondisinya, nego tipis-tipis. Nego tipis-tipis. Cek unit ya, boleh tes gitu kan. Cek unit, tes. Ya, boleh. Bebas. Walaupun belum deal boleh. Test drive. Karena semua harga sesuai kondisi juga ya, Om. Iya. Nah, semua harga sesuai kondisi. Untuk sekarang juga ini kan memang kilometer, warna juga mempengaruhi harganya. Pengaruhi ya, iya. Sesuai kondisi. 285. Next lagi. Mana lagi? Berikut ada all new Innova Ribbon ya. 20. Innova 20 tahun? Bensin ya ini. Bensin? Matic tahun 2016. Di sini kita buka harganya di 250, kondisi pajak hidup. Pajak hidup. Atas nama perorangan juga? Atas nama PT. Oh, jadi PT atas ini. Nama perusahaan. Atas nama PT perusahaan. Kilometernya ada di 110. 110, yeah. Kilometernya di 110.
harga Rp110.000, harga cash di Rp250.000. Nego tipis juga ya, Om ya. Kalau ini mungkin kondisinya net gitu. Oh, kondisinya bisa net. Sih kalaupun memang ini ada penawaran kita habisin di Rp245.000. Iya. Warna putih kan warna favorit. Iya, warna favorit ya, Om ya. Atas nomor telepon. Hai teman-teman, ada yang mau lewat dulu nih. Nasi jagal Bang Alif. Porsi banyak, harga murah. Harga cuma 10.000 bisa kenyang. Nasi jagal Bang Alif, mantap. Ada menunya banyak nih. Ada nasi daging sambal plus lalapan dan ada juga nasi campur. Dagingnya empuk, mantap pokoknya. Kalian yang mau bisa order lewat Gojek atau GrabFood-nya juga ada. Buruan di order, porsi banyak, bikin kenyang, harga murah. Sambelnya mantap. Kalian bisa order lewat Gojek atau GrabFood. Buruan teman-teman. Honda CRV 20 manual tahun 2010. Di sini ya 2000 cc. Kilometer 134. Ya. Pajak hidup, alamat Tangerang Kota. Kalau ini kita jual di harga cashnya di 135. 135 atas nama perorangan ya, atas nama perorangan. Cuma 135 kita ngambil unit CRV. Tahun berapa nih? 2010. 2010. Honda CRV itu Pak ada mobil apa? Unit yang kita pajang masih ada. Iya. Honda City. Honda City. Ini Honda City tahun berapa, tipe Om? E Matic tahun 2014. 2014 ya, Matic loh. Pajaknya Om? Pajak hidup. Alamat Jakarta Selatan. Alamat Jakarta Selatan. Pajak 12 bulan 12 tahun 2023. Kilometer masih di 65 ribuan. Kilometernya 65 ribuan. Buka harga di 185 juta. 185 juta. Nego lah ya, Om ya. Iya. Kalau paket kreditnya ada nggak, Om? Kalau untuk paket kredit ya tinggal komunikasi lagi tinggal aja. Tinggal komunikasi aja. Karena ada bervariasi DP ya, masing-masing leasing ada bisa di DP minim lah kalau bahasanya sekarang. Oh iya. Ya, mungkin nggak bisa tanya-tanya. Komunikasi langsung dengan kita. Langsung ke sini, tanya-tanya, ngopi-ngopi, deal lah sampai jadi ya, Om ya. Sampai jadi. Bisa juga kita keluar untuk test drive gitu kan ya. Sebelum deal juga kita bebas dulu. Untuk test drive-nya. Bebas ya, Om ya. Mobil juga siap pakai ya, Om siap. Ya? Siap. Siap pakai. Kondisi ya seperti kondisi yang terlihat. Tapi masih bagus ya, Om ya. Cat-cat juga masih bagus, masih oke, kaki-kaki. Ya, full ori lah. Full ori. Dalamnya kalau masih dingin AC ya, Om ya? Dalam rapi. AC. Dingin lah ya. Dingin. Oke, teman-teman. Selain Honda City, di sini juga ada lagi Honda BRP. Honda BRP tipe E CVT tahun 2017. Plat sama ini Bogor. Bogornya Bogor Kota. Honda BRP tipe E CVT tahun 2017. Tahun 2017. Matic. Oke, untuk kilometernya di berapa? Kilometer ada di 80-an. 80. 80, iya. Baru 80 ribuan, plat panjang. Ini plat mana, Pak? Ini untuk plat ini Bogor, ya? Sebenarnya berbatasan dengan Kota Tangerang ya, Kota Tangsel ya, posisinya ya. Ada di apa namanya? Masuknya ke Gunung Sindur sih kalau ininya. Gunung Sindur, Kecamatan ya. Gunung Sindur antara Bogor, Serpong, Serpong. Iya. Jadi di sini ada unit 4F antara Gunung Sindur dan Tangerang Selatan ya, Pak ya. Iya, kebetulan domisilinya masuk ke Bogor. Bogor. Kemudian aktivitasnya Tangerang gitu. Untuk
harganya, Pak? Untuk harga ini kita buka di harga 185. Nego ya, Pak ya? Nego. Okay. Servis ininya record di Honda resmi. Karena kepemilikannya juga ya. Ya, orang Honda, ya. Ah, tangan ah, pertama. Orang Honda. Terus kebetulan ini siapin mobil rawatan karena ini karyawan Honda ya, yeah, pemiliknya ya. Ada apa lagi nih, Om? Selain BRV kita juga ada Pajero Dakar. Oh, ini Pajero Dakar ya, Om? Pajero ya? Dakar 4x2. 4x2. Tahun 2017. 2017. Kondisi Matic sih udah apa? Untuk ini Matic. Matic. Tahun 2017 ya, Om? Kalau untuk grill memang di sini dipasang ya upgrade untuk Alphard ya. Untuk grill aslinya masih ada. Oh, masih ada. Jadi masih ada disertakan di sini. Kondisinya juga masih bagus. Masih bagus ya, Om ya. Bannya juga masih ini banget nih, Om. Untuk plat panjang dia ini apa namanya? Bulan 7 2023. Berplat ganjil ya, baru ya, perpanjangan ganjil, alamat atas, Bekasi. Bekasi atas ya, nama perorangan. Atas nama perorangan. Perorangan. Kilometer masih di 70.000. 70.000, Om? Iya. Oh. Masih tergolong rendah. Masih tergolong rendah ya. Cashnya berapa nih, Om? Kalau untuk harga di sini kita bukanya di 440. Mungkin kondisinya sih net. Kondisinya 440. Net di 440 juta. 440 juta. Kalau paket kreditnya nanti dihitungin lagi kali ya, Om? Bisa, nanti ada paket kredit yang mungkin ya di atas 60 atau di 60 juta juga bisa. Bisa di tenor 5 tahun. Bisa di tenor 5 tahun. Naik lagi, ada lagi, Om? Oke, teman-teman, selain Mitsubishi Pajero, di sini ada Mazda. Mazda 2R Sky Active. Oh, Sky Active. Warna merah, ya? Tahun... Nah, teman-teman, untuk akhir ini ada Mazda Sky Active tahun berapa, Pak? Tahun 2016. 2016, tanpa men? Matic, transmisinya Matic sini. Di kilometer 80.000. 80.000 service record. Mazda itu plat panjang ya, Pak ya? Iya. Untuk harganya, Pak? Kalau untuk Mazda ini kita kasih di harga 195. 195 masih nego ya, Pak ya? Masih. Oke, untuk kreditnya nanti bisa tanya-tanya ya. Bisa langsung komunikasi dengan kita, standby dan pas respon lah. Ya. 24 jam ya, Om ya. Memang rata-rata jam. Kalau ini kan iklan rata-rata memang layanan kita selalu di tengah malam nih. Ya. Tanya jawab chatting biasanya ada di jam 1. Jadi ya kita siap aja untuk melayani jam berapapun gitu. Kecuali selama memang kalau kita tidur, lagi di jalan ya, gitu kan. Iya. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari mobil bekas, jangan ragu-ragu, langsung aja bisa hubungin Won Mobilindo atau kita konsultasi pada bagian marketingnya. Oke, demikian informasi dari Duo Otomotif dan Derosa Auto mengenai stok aset yang ada di Won Mobilindo. Ini di Jalan Imam Bonjol ya, Om ya? Ya, Won Mobilindo ada di Jalan Imam Bonjol nomor 61. 61. Karawaci Tangerang. Karawaci Tangerang. Persisnya di depan pabrik Sulindapin. Oh, ya. Di depan pabrik Sulindapin. Tapi kalau untuk di map ada kali ya, Om ya? Ada. Bisa aja diklik di Google Map Won Mobilindo. Itu akan muncul langsung. Karawaci ya, Om ya. Karawaci. Ya udah teman-teman, segitu informasi dari kita nih, Derosa Auto dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita doakan semoga rezekinya lancar. Amin. Bisa membeli di Won Mobilindo. Amin. Ya, Om ya. Untuk teman-teman sehat selalu. Maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaiannya kurang tepat atau kurang detail. Kurang detail, tinggal langsung tanya-tanya langsung aja ke Om ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Derosa Auto dan Duo Otomotif. Salam otomotif. Terima kasih.